Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur se-Nusantara. Kali ini kita di SS3, tepatnya di Pulau Agung, Sumber Beringin, Bondowoso, bersama teman-teman Sitiwangi, PBC, Bolibas, dan PLB. Kita di SS3 dengan trek Pulau Agung. Tetap semangat ya dulur-dulur. Jangan lupa bahagia. Salam olahraga. Oke guys, sembari guys, mari kita membahas tentang manfaat bersepeda di alam terbuka. Kehidupan di perkotaan kerap kali menyita banyak waktu dan energi sehingga sulit untuk menyisihkan waktu untuk berolahraga bersepeda. Selain itu, terkadang kita merasa bosan dengan rutinitas bersepeda yang selalu dilakukan di tempat yang sama. Untuk itu, cobalah bersepeda di alam terbuka. Bersepeda di alam terbuka tidak hanya menyegarkan pikiran, tapi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Berikut adalah beberapa manfaat bersepeda di alam terbuka yang bisa kamu dapatkan. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Olahraga di alam terbuka seperti bersepeda di jalur yang menanjak ataupun turunan bisa meningkatkan kesehatan jantung. Bersepeda di alam terbuka memungkinkan Anda untuk menghirup udara segar yang kaya akan oksigen, sehingga membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko penyakit jantung tentunya ya guys. Yang kedua ya guys, yaitu meningkatkan kesehatan paru-paru. Bersepeda di alam terbuka juga memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan paru-paru. Udara segar di alam terbuka mengandung lebih banyak oksigen yang membuat paru-paru lebih mudah untuk menyerapnya. Selain itu, bersepeda di alam terbuka juga dapat membantu mengurangi risiko tekanan penyakit pernapasan seperti asma. Kita lanjut yang ketiga ya guys, yaitu mengurangi stres. Kehidupan yang penuh dengan tekanan dan stres bisa berdampak negatif bagi kesehatan tubuh. Bersepeda di alam terbuka dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood. Alam terbuka memberikan suasana yang tenang dan menyenangkan yang dapat membantu menghilangkan pikiran yang negatif dan memberikan waktu untuk bersantai dan menghilangkan stres tentunya guys. Yang keempat, meningkatkan kekuatan otot. Berolahraga di alam terbuka seperti bersepeda menuntut Anda untuk menggunakan berbagai otot tubuh Anda yang berbeda dari saat berolahraga di tempat tertutup seperti gym. Hal ini dapat membantu meningkatkan kekuatan otot dan melatih keseimbangan tubuh Anda. Selain itu, bersepeda di alam terbuka juga dapat membantu memperbaiki postur tubuh. Oke guys, kita lanjut poin yang kelima, yaitu menurunkan berat badan. Berolahraga di alam terbuka juga dapat membantu Anda menurunkan berat badan. Olahraga bersepeda di alam terbuka dapat membantu membakar kalori dan meningkatkan metabolisme tubuh. Selain itu, bersepeda di alam terbuka juga membuat lebih aktif dan bergerak, sehingga membantu Anda mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan Anda.
Yang keenam ya guys, yaitu meningkatkan konsentrasi. Bersepeda di alam terbuka juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Alam terbuka memberikan suasana yang lebih tenang dan menyenangkan, sehingga dapat membantu menghilangkan distraksi dan meningkatkan kemampuan konsentrasi. Selain itu, bersepeda di alam terbuka juga dapat membantu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, karena memerlukan fokus dan konsentrasi yang tinggi untuk menavigasi jalur yang sulit tentunya ya guys. Kita lanjut yang ketujuh, yaitu menjaga kesehatan mental. Bersepeda di alam terbuka juga memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Alam terbuka memberikan suasana yang menenangkan dan dapat membantu menghilangkan stres dan kecemasan. Selain itu, bersepeda di alam terbuka juga dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan membuat Anda merasa lebih positif terhadap hidup Anda. Delapan, menjaga kesehatan tulang. Bersepeda di alam terbuka juga membantu menjaga kesehatan tulang. Olahraga seperti bersepeda memerlukan Anda untuk bergerak dan membebani tulang Anda, sehingga membantu menjaga kepadatan tulang dan mengurangi resiko terkena osteoporosis. Oke guys, kita lanjut yang ke-9, yaitu menjaga kesehatan mata. Bersepeda di alam terbuka juga dapat membantu menjaga kesehatan mata. Melihat alam terbuka yang hijau dan berwarna dapat membantu mengurangi resiko tekanan mata lelah atau kelelahan. Selain itu, bersepeda di alam terbuka juga dapat membantu mengurangi resiko tekanan kondisi seperti miopi dan presbiopi. Oke guys, kita lanjut yang ke-10. Menjaga kesehatan kulit. Bersepeda di alam terbuka juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit Anda. Paparan sinar matahari yang sehat dapat membantu menghasilkan vitamin D yang penting untuk kesehatan kulit. Selain itu, alam terbuka juga memberikan udara yang lebih segar yang membantu menjaga kelembapan kulit dan mengurangi risiko terkena jerawat. Bersepeda di alam terbuka memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh Anda. Namun sebelum bersepeda di alam terbuka, pastikan Anda telah mempersiapkan dengan baik. Pastikan Anda membawa perlengkapan yang sesuai dengan aktivitas yang akan Anda lakukan. Selain itu, pastikan Anda mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku di tempat tersebut. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Anda dapat menikmati manfaat bersepeda di alam terbuka dan menjaga kesehatan tubuh Anda dengan baik. Di antara aktivitas yang dapat dilakukan di alam terbuka, bersepeda adalah salah satu aktivitas yang sangat populer. Bersepeda adalah aktivitas yang menyenangkan dan dapat sehat, namun memerlukan persiapan yang matang. Akan tetapi sebelum bersepeda, Anda perlu memilih jalur bersepeda yang sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan memaksakan diri untuk mengambil jalur yang terlalu sulit jika Anda belum memiliki pengalaman bersepeda yang cukup. Mulailah dengan jalur yang lebih pendek atau memiliki tingkat kesulitan yang rendah. Lalu tingkatkan secara bertahap seiring dengan peningkatan kemampuan dan kepercayaan Anda. Kemudian Anda perlu memeriksa kondisi cuaca di daerah tersebut.
Pastikan Anda membawa perlengkapan yang sesuai dengan kondisi cuaca, seperti jas hujan atau mantel yang tahan air jika ada kemungkinan hujan. Dan jangan lupa peralatan seperti ban dalam, tool kits, dan pompa mini. Serta juga perhatikan suhu udara yang mungkin berubah di daerah pegunungan atau tempat terbuka. Jadi, jika Anda ingin menggabungkan kegiatan bersepeda dengan keindahan alam, cobalah berolahraga di alam terbuka dengan bersepeda atau aktivitas lainnya di alam terbuka. Anda tidak hanya mendapatkan manfaat kesehatan fisik, tetapi juga mengisi ulang energi mental dan menyegarkan pikiran Anda. Jadi, cari waktu luang dan nikmati keindahan alam sambil menjaga kesehatan Anda. Oke guys, sampai di sini dulu video dari kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan lonceng, serta tonton video lainnya tentang reguler update video gue, review, deskam, vlog di channel Yusuf SF untuk mendukung kemajuan channel ini. Salam sehat, kompak, dan jangan lupa bahagia. Seduluran Selawase, salam dua pedal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.